Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mustiqah Hadis jilid yang ketiga, yang kedua, di dalam Kitabus Salah, kitab yang menyebut hadis-hadis dalam bab salat. Sambungan kita dalam perkara 2.8, iaitulah perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi kita telah selesai perbincangan kita dalam sujud sahwi, sujud tilawah, solat-solat sunat. Sambungan kali ini iaitulah perkara yang membatalkan. Hadis yang ke-164. Tengok nombor hadis lebih senang. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu ayat tu panjang. Kemudian dia ambil ekor je. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitulah mereka yang khusyuk dalam salat. Kemudian ayat terpanjang dia pergi, dan akhirnya mereka yang tetap memelihara salatnya, yang mengerjakannya dengan sempurna. Nah, itu dia panggil cara kitab-kitab fiqh kitab gini. Dia akan ambil ayat mahallu syahid. Dalam bahasa Arab kata mahallu syahid, iaitulah tempat yang kita nak rujuk kepada dalam masalah kita ni. Ikut tajuk saja. Ayat ini dalam surah, dia nak tahu hujung ni payah. Surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 9. Surah Al-Mu'minun jadi ayat itu panjang lah. Tengok yang asal ya. Ayat ini dipendek-pendek. Tengok daripada awal surah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Jadi yang dia naknya nak ambil ayatnya yang pertama, salat khusyuk, iaitu ayat yang kedua, dan ayat yang ke-9, والذين هم على صلواتهم يحافظون, orang yang menjaga salat mereka. Nah, jadi duduk di situ. Tanda ayat itu surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan juga ayat 9. Di dalam hadis pula diterangkan seperti berikut. Hadis yang ke-164. Seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. Jadi daripada Muawiyah ibn al-Hakam, Muawiyah ni ada cerita dia. Peringkat awal dia datang, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ni masuk tengah duduk solat,
Dia dengar orang bersin. Orang bersin, dia pun jawab. Syamik. Macam kita lah, alhamdulillah, yarhamukallah. Jadi dia pergi tasmid kena artis. Bila selesai daripada solat, Nabi bagi tahu kepada dia, "Ya Muawiyah, in hadhihi shalah." Solat ini tidak layak dicampuri dengan suatu daripada perkataan manusia. Walaupun tasmiyatul atis, kita doakan kepada orang yang bersin itu sunnah. Tapi oleh kerana itu di antara kita dengan dia, maka dalam solat ini tidak sesuai, tidak layak dengan keadaan. Sembahyang itu hanyalah mengandungi tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Hadis sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Maka mukaddimah ini, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang perkara yang akan disebut nanti, iaitulah di dalam bab perkara yang membatalkan solat. Dan diterangkan lagi dalam hadis yang berikut, hadis yang ke-165, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, inna fi ssalati la syughla. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya dalam solat itu telah sedia ada bacaan-bacaan dan perbuatan yang tertentu yang menghalang daripada mencampurinya dengan sesuatu yang lain. Jadi jangan duk campur dengan cakap-cakap lain. Tengah duk solat pergi jawab telefon contohnya. Kan? Macam kita dengar orang bersin, dia kata alhamdulillah. Kita pun campur juga, yarhamukallah, tengah solat. Itu tak boleh. Nabi kita larang Muawiyah As-Sulami daripada jawab doakan kepada orang bersin. Jadi solat itu sendiri syughlah. Dia sudah ada kerja buat dia, tak boleh diganggu dengan perkara lain. Walaupun benda itu kalau kita kira yarhamukallah, alhamdulillah, itu dalam solat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Solat pada syarak, mana dari sudut istilah definisi syaraknya, sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, takrif dia adalah meliputi beberapa bacaan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram beserta niat dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, itu definisi solat yang kita dah belajar dulu. Salat iftitahatu bit takbir waqtutimatu bit taslim. Mula dengan takbir dan akhir dia dengan salam. Apabila seorang meninggalkan satu rukun daripada rukun solat atau salah satu syaratnya, batallah sembahyang yang dikerjakannya. Jadi kalau kita tinggal rukun, kita dah belajar rukun solat berapa dia ada? 13. Nah, jadi siapa dia tinggal rukun itu dengan sengaja, maka batallah solatnya secara automatik dengan sengaja. Tapi kalau dengan terlupa, kita dah belajar dalam siri lepas ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu boleh menenangkan, boleh apa ni, menyelesaikan masalah keterlupaan kita. Sebagai manusia memang lupa akan berlaku. Tak boleh lagi dah. Menurut huraian ulama rahimahumullahu taala, di antara perkara yang membatalkan solat, yang perkara yang membatalkan solat itu tanda ada dalam kitab kita ni menyenaraikan sebanyak 14 perkara. Mubtilatus solat 14 perkara. Yang pertama, berhadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Mana tengah kita solat batal wuduk. Jangan duduk lagi dalam solat, keluarlah. Itu sebabnya di antara sebab di belakang imam mesti orang-orang yang pandai duduk belakang imam. Kalau imam batal, imam kena keluar. Dan orang yang belakang tu dia kena cover, dia kena naik jadi imam. Tidak kata imam tak payah declare, saya dah batal wuduk ni, awak semua kena batalkan. Tak, tidak ada hak untuk membatalkan solat kita. Jadi ya, imam keluar, orang yang kedua kena naik ganti. Itu dia panggil
batal wuduk. Tengah duduk solat batal wuduk. Macam mana? Mungkin terketuk. Apa lagi yang nasabah batal wuduk solat? Takkan nak tidur kot. Terkentuklah biasanya. Yang kedua, terkena najis. Terkena najis pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Kita baju-baju yang kita pakai ni ada najis, itu tak boleh. Ataupun tempat kita solat sendiri tu, kita sujud, hai, ni bau air kencing-kencing ni atas jadah kita tu. Nah, maka secara automatik tak boleh sujud duduk di atas tempat. Kita kena lari, sebagaimana kata di dalam kitab fiqh, kita kata fa in asabathun najasatu bi ilqa'i rih. Contohnya kita duduk tengah-tengah solat, tiba-tiba dah jatuh benda, angin bawa mari, najis mari, boleh kita buang cepat-cepat, tepi sekali dia. Itu tak apa, boleh lagi. Syaratnya najis yang yang kering. Nah, dia kata lam tabtul salatuhu, jadi tak batal salat. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbuka aurat kecuali ditutup dengan segera. Maknanya kita tengah solat, angin kuat, puk, angkat kain kita, terbuka aurat, jadi kita kena tutup. Angkat telekung kita ke wanita ni, kain tudung dia tu terangkat, nampak tengkuk, nampak leher kan, jadi kita tarik cepat, itu dimaafkan. Jadi alhamdulillah, jadi dalam kitab fiqh kita menjelaskan cara panjang lah, sebab dalam kitab dia ni dia bawa senarai aja, tak ada huraian. Yang keempat, berkata-kata dengan sengaja, cakap sekalipun dengan dua huruf atau dengan satu huruf yang boleh difaham, sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam, dia kata di peringkat awal dulu, kunna natakallamu fis salati, kami duduk bercakap dalam salat. Orang ni cakap-cakap, tanya, kau mari bila? Ataupun kita mari lambat contohnya, boleh tanya orang solat, berapa rekaat dah? Rekaat ke berapa dah? Tiga dia cakap. Okay. Kita boleh hanggup lah solat. Boleh. Hatta nazalat, sehinggalah turun ayat, hafizu ala salawati wa salatil wusta, wa qumu lillahi qanitid. Bila turun ayat Quran ini surah Al-Baqarah 238, fa umirna bis sukut, maka kami telah diperintahkan supaya diam. Dalam kitab yang kita belajar dulu, ingat dalam Munyasir Musalli dulu, jadi kalimah dikata kecuali dua huruf, dua huruf yang boleh difahami, macam kalimah qi. Qi, qi ini ringkasan daripada kalimah al-wiqayah, bahasa Arab kata qi, tak boleh. Ataupun i, daripada kalimah al-wa'i, i. Jadi itu walaupun satu huruf, tapi dia bacaan dia macam dua tiga huruf, kerana boleh memahami, maka itu juga boleh membatalkan. Cuma timbul masalah hari ini, macam kalau tengah kita solat terlekat, terlekat ni, apa ni, terbantuk ke, apa ni, tersedak. Jadi itu dikira di luar kemampuan, tidak menjadi masalah. Yang kelima, makan atau minum dengan sengaja. Oh, ada orang makan pula dah, tengah duduk solat makan. Ada orang yang bahasa jenis makan, makan tengah solat, dia makan coklat getah, dia tak ingat duduk dalam mulut Allah Akbar, macam mana nampak. Jadi yang keenam, makan banyak dengan terlupa.
Ya Allah, dia terlupa dia solat, dia makan. Dia tak tahu macam mana dia solat boleh makan. Ini semua andainya lah. Mungkin okay, no. Ada penjelasan di sini. Maksud makanan, dia kata para ahli fiqh mengatakan sekadar humus. Humus ni mana macam kacang. Mana kalau sekadar kacang itu dia lekat di celah-celah gigi. Lekat celah gigi besar dia tu. Jadi kita kena buang. Tapi kalau yang duduk di celah gigi memang kecil lah. Ada lekat ayam ke, sayur ke apa benda. Tengah-tengah kita duduk baca-baca, tiba-tiba jatuh dia. Sekali dengan air dia, kita telan tu masuk. Tapi terasa kat tengkok tu ada satu benda masuk. Berlaku ke tidak macam ni? Boleh berlaku. Nah, jadi, hadza lam tabtul. Itu tak patah salam. Jangan nak berhenti, silap ni. Aku tertelan apa, tak tahu. Lah, kecil sangat. Biasanya yang kat celah gigi tu kecil. Nah, itu tidak, dia itu dimaafkan. Sebab itulah disunatkan supaya kita bersiwak belum kita solat. Kerana bimbang, takut ada yang terlekat lagi. Nanti kita tengah solat, dia keluar baik. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan solat yang ketujuh, iaitulah bergerak tiga kali berturut-turut. Bergerak tiga kali berturut-turut. Dia panggil banyak pergerakan. Naknya berturut-turut. Tapi kalau gerak sikit, contohnya macam kita nak betulkan sah depan, kosong kan, kita boleh bergerak 1-2. Ini dalam fiqh Syafi'i, 1-2-3 batal. 1-2 berhenti dulu sekejap, sambung bacaan, langkah lagi 1-2 sampai ke depan boleh pergi. Ataupun pergerakan yang sikit, contohnya kita gatal kat sini, nyamuk lagi kacau, macam mana nak buat? Ambil tangan ni, tak sini, parking semua tangan ni kecuali ujung jari ni bergerak. Nah, itu dimaafkan. Selagi tak hilang gatal, buatlah, tak apa. Yang ke-8, bergerak tiga kali berturut-turut sekalipun dengan terlupa. Ini dalam fiqh Syafi'i memang batal. Tiga kali berturut-turut dengan terlupa. Cuma kadang-kadang kita tengok ada juga orang lain bergerak tu. Dia kalau kita baca dalam kitab fiqh, mazhab Syafi'i menetapkan tiga itu banyak. Nak tahu banyak ke sikit? Dia kata pergerakan yang banyak. Jadi hak banyak itu macam mana kita nak kira? Tengok kepada bilangan. Fiqh Syafi'i senang. Bilangan tiga berturut-turut, maka batal. Kalau satu dua tak apa, belum lagi batal. Tetapi dalam kita tengok dalam kitab fiqh lain, mereka mengatakan banyak ke sikit itu kita tengok kepada, kalau orang tengok, orang kata dia ni tak solat. Itu dia punya skema dia. Dia punya neraca timbangan. Kita tengok tu nampak, tak solat dia ni. Banyak sangat. Sebab banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan adanya pergerakan. Contohnya, buka pintu dan sebagainya. Tapi itu dibahaskan dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab-kitab fiqh kita ni, orang-orang Arab lah, waktu saya belajar dulu, dia kata aku di antara benda yang aku kena puji, kamu yang berpegang dengan mazhab Syafi'i ni, dalam bab solat. Saya kata, apa dia yang kamu nak puji? Dia kata memang tak bergerak, tumakninah. Sebab kita dah belajar tiga kali batal, Arab dia berjalan ya. Baik ke serban ni biasa ni. Duk pulah kau ke serban merah dia tu. Tiga kali pusing boleh. Nah, jadi kita tenang, tak bergerak. Tapi kalau darurat, terpaksa, itu tidak menjadi halangan, insya-Allah taala. Cuma saya kata, baguslah dia tak bergerak tu. Tapi kadang-kadang terlebih keras pun ada juga. Sampai mereka kosong kat depan dia, tak naik. Bila kita lepas solat tanya, kenapa tak naik? Kosong. Tak boleh kan, ustaz kata bergerak batal. Kata ni lebih diam pula dah. Ya, lebih diam pun masalah juga. Sebab kita ni ada diam dan ada pergerakan yang memang dibenarkan. Kenapa kita tak boleh bergerak? Itu masalah. Yang ke-8, melompat atau memukul dengan kuat, atau bergerak dengan kuat dengan tujuan bermain-main. Tak boleh. Tapi kalau kita pukul kuat, contohnya orang nak langgar kita,
Boleh kita tahan, tak ada masalah walaupun dalam salat. Tetapi yang dia kata tak boleh kuat tadi, atas rasa nak bermain ataupun lompat. Kita tengok sah depan tu kosong. Ah, kata dia ni, aku ni kalau gerak 3 kali batal. Kita lompat terus lalu pom naik atas. Boleh tak? Lah, itu batal juga sebab pergerakan lompat ini bukan dalam solat. Ini orang main jumping apa ni. Dekat main sukan bolehlah. Lagi tu. Yang ke 9, ketawa berdekah-dekah. Contohnya kita tengah duduk solat contohnya, ada orang rebah ke depan tu apa benda ke? Tergelak, tapi kita tahan lah. jangan sampai keluar suara ha ha suka alak, itu batal lah. Kalau kita ni batal lah. Kalau mazhab Hanafi, bukan cakap batal solat, sekali dengan wuduk batal. Dia panggil al-qahqahatu fis salah. Itu bahasa dia, al-qahqah fis salah. Yang ke 10, berpaling dengan dada daripada menghadap kiblat dengan sengaja. Ha, tengok. Yang ni kalau setakat pusing contohnya. Ni ramai kalau kita perhati orang nak solat. Allahuakbar. Dia solat dekat pintu. Setiap kali orang masuk dia tengok jeling. Itu belum batal lagi. Itu masuk dalam kategori yang kedua nanti. Kategori makruhatus salah. Perkara makruh dalam solat. Ha, belum batal lagi. Tapi kalau pusing dada, nak gidik lah. Batal. Jangan pusing. Tengkuk aja pusing. Kalau perlulah, kalau perlukan. Ha. Tapi kalau pusing tak ada lah, tak boleh. Yang ke-11, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Ha, kita mendahului imam. Kalau setakat satu je, dimaafkan lagi lah. Contohnya, kita ingat imam dah rokok. Orang lain punya takbir Allahu Akbar tadi. Kita ingat imam, kita pergi rokok. Ha, tunggu kat situ sampai imam turun. Jangan bangun pula. Kalau bangun jadi rokok dua kali, batal. Oh, itu masalah kita. Ha. Jadi dua rukun fi'li. Tengok nota kaki nombor 4. Rukun sembahyang terbahagi kepada 3 bahagian. Ini penting, nota kaki dia panjang. Yang pertama dipanggil rukun qalbi. Rukun dalam hati je. Iaitulah niat. Niat saja. Yang kedua rukun-rukun qauli. Apa dia qauli? Bacaan, iaitu takbiratul ihram, fatihah, tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat akhir, dan memberi salam. Itu rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li, iaitulah bahagian perbuatan. Berdiri betul, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk untuk tahiyat akhir dan tertib. Itu semua dipanggil rukun fi'li. Jadi kita kena ingatlah. Yang dibenarkan di sini iaitulah rukun fi'li kalau tertambah mendahului imam dengan dua rukun. Kalau setakat satu dimaafkan. Itu pun termasuk dalam makruh lah, tak boleh mendahului imam. Sepatutnya kita ikut imam, bukan imam ikut kita. Dan terkemudian daripada imam dengan dua rukun fi'li dengan tiada uzur. Nah, kita dah belajar kan dalam kitab kita Muniatul Musalli dulu, di akhir kita Al-Bahjatul Mardiyah, dalam masalah muwafiq dan masbuk. Ingat tak? Jadi tak boleh kita tertinggal daripada dua imam dua rukun fi'li. Jadi kalau imam rokok, kita duduk qiyam lagi. Imam sujud, ingat jangan sampai dia bangun kepada rukun yang ketiga, kita belum sujud, belum rokok lagi, ketika itu batal. Jadi kena kejar lah sikit. Biasa orang waswah macam tu lah. Dia delay, bila tengok imam tu, dia boleh pula dia cepat tu. Yang ke-12, menambah satu rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li, jangan tambah. Banyak rokok dua kali, sujud 3 kali, itu rukun fi'li. Berbeza dengan rukun qauli. Jadi kalau kita baca Fatihah 2 kali, batal ke tak batal salat? Tak batal, itu rukun fi'li. Dia rukun qauli. Tapi rukun fi'li tak boleh. Karena itu macam orang sujud. Kena ingat. Kadang-kadang kita sujud ni, dahi kita kena atas batu, sejuk sangat ke, panas sangat ke, kita angkat.
Kalau angkat jangan sujud pula, jadi dua kali sujud, menambahkan sujud. Itu. Yang ketiga belas, mengubah niat. Mengubah niat atau teragak-agak di antara memutuskan salat dan menyempurnakannya. Kita duk memikir aku ni nak terus salat ke tidak ni. Maka itu juga tak boleh. Sebab salat itu tidak sah kecuali dengan niat yang jazim, niat yang putus tengah salat. Jangan duk bincang. Bahkan kalau kita nak salat tu kita ta'liq. Apa makna ta'liq? Ta'liq maknanya kita letak satu syarat. Aku akan solat ni, tapi kalau makcik tu datang, aku akan berhenti solat. Sebab nak buka pintu dengan dia, akan nak sambut dia. Maka bila kita niat macam tu, batal solat. Tak boleh. Sebab kita niat nak berhenti, kita tidak solat lillahi ta'ala sampai sudah. Ha. Macam kita kata anak, kalau orang tu mari, bagi tahu mak, mak nak berhenti solat. Itu tak boleh. Jadi kalau kita jangan duduk main. Cuma kadang-kadang waswah ni mari. Tengah kita duduk solat mari waswah. Eh, aku nak berhenti solat ke? Kita tepis. Kita lawan terus, ketika itu tidak menjadi masalah. Dia panggil khawatir qalbi. Lintasan dalam hati je. Itu tidak merusakkan. Tapi kita kena cepatlah. Kata dah, aku tengah solat ni tak kacau punya. Jangan pula kita pula duduk mikir, berhenti ke tak berhenti. Itu sudah menimbulkan keraguan. Itu tak boleh. Yang ke-14, melakukan sesuatu yang membinasakan Islam. Na'uzubillah. Ia menyebabkan orang itu menjadi murtad. Sama ada dengan tutur kata, pengakuan, atau dengan amal perbuatan, atau dengan cita-cita dan i'tikad kepercayaan. Kita dah belajar dulu. Tengok nota nombor 5. Dia kata apa? Perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi murtad telah diterangkan dalam hadis, dalam mustika hadis jilid yang pertama muka surat 406. Saya tambah situ, tulis itu, tambah sikit. Iaitulah bab yang ketujuh. Mungkin naskah kita yang baru ni berbeza dengan yang lama. Bab yang ke-7 di dalam bab perkara-perkara yang membatalkan Islam, syahadah. Jadi dalam tu dihurai kepada kita bahawa perkara yang menyebab menjadi murtad itu 3 sebab. Yang pertama, iqrar. Orang itu sendiri mengaku wal'iyazubillah, aku tak mau jadi Islam, nak jadi agama lain. Maka orang itu secara automatik dia jadi bukan Islam. Yang kedua, dengan amal perbuatan. Kita pergi dekat berhala, tokoh, sujud. Itu sudah perbuatan. Ataupun pergi dekat kubur-kubur, tok-tok kamak mana-mana, pergi sujud kat dia. Ini juga perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Ataupun apa sajalah perbuatan yang, atau dengan cita-cita. Aku target siap dah 2017 ni, bukan Islam lagi. Na'uzubillah. Ini semua boleh jadi. Ataupun dengan i'tikad kepercayaan, dia percaya ada lagi kuasa lain yang menandingi kuasa Allah. Ini semua perbuatan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam kitab mustika hadis jilid yang pertama bab yang ketujuh, iaitulah dalam perkara yang batalkan syahadah. Di dalam kitab itu telah menyaraikan hampir 50 perkara dari sudut perkataan, perbuatan, tingkah laku yang boleh menyebabkan hilang syahadah kita. Sehingga sampai peringkat kalau orang perli main, dia tengok kita sudah makan, kita jilat jari. Fush, kotor, jijik, macam kucing kau ni. Kita kata, sunnah ni Nabi suruh. Apa sunnah? Ini pun kena mengucap semula. Cantik dalam kitab tu. Ana dah ambil bab ini, saya letak dalam website Abu Anas Madani, yang ada di kertas tu, ada website tu, abuanasmadani.com, saya letak situ perkara-perkara yang membatalkan syahadah dari kitab mustika hadis. Sebab saya tengok satu fenomena hari ini, sebahagian daripada orang-orang muda, orang tua pun nakal, dia main perit. Tambah-tambah di zaman ni, zaman Facebook, zaman apa alat-alat ni,
buat nakal. Tengok orang perempuan tutup aurat, oh, pangkah. Main-main perli main ni, apa ni bungkuh-bungkuh ni. Zaman sekarang ni open air, main bungkuh lagi. Jadi ini semua perbuatan. Kalau benda tu sabit, benda tu dah jelas dalam Qur'annya, dalam hadisnya, dalam telah diputuskan oleh para ulama, maka memperlimain perkara ini boleh merusakkan syahadah. Jadi penting, perkara ini sangat penting. Huraya lanjut mengenai perkara yang batalkan salat ada dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh, wallahu a'lam. Jadi syekh kita ni selalu macam tu dia. Kalau dia tak nak hurai, dia kata balik ke kitab fiqh lah. Ini kitab mesti ke hadis, artinya kita belajar hadis, kita hurai sikit sesama masalah. Tapi bagi saya 14 perkara ini selesai dah. Nah, kalau ada lagi yang tak jelas, kita balik semula kepada rakaman kita dalam kitab Munyatul Musalli. Insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita dalam perkara yang membatalkan salat. Pergi pula kepada perkara yang makruh dalam salat. Perkara yang makruh dalam salat, tanda itu. Hadis yang ke 166. Perkara-perkara yang makruh dalam solat. An Aisyata radhiyallahu anha qalat. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fis salah. Faqal huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abdi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini penting ni. Sebab ia menunjukkan kita ni khusyuk tak khusyuk tengok kedudukan solat kita. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan berpaling ke kanan dan ke kiri. Berpaling di sini dia kata berpaling dengan muka. Ingat, kalau berpaling dengan dada, dengan tubuh, itu batal, bukan lagi makruh. Sebab berpaling ke kanan dan ke kiri dalam solat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan berpaling itu ialah satu perbuatan curi yang diambil oleh syaitan daripada sembahyang seorang hamba Allah untuk mencacat dan mengurangkan kesempurnaannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita berpaling dalam solat, bermakna orang ni telah dicuri solatnya oleh syaitan. Nak tahu kita solat kita kena curi ke tidak? Tengok kita bergerak ke tak bergerak di dalam solat. Tulis sikit kat tepi ni, dalam kitab ni tak tulis. Apa makna perkara-perkara makruh dalam solat? Makruh atas solat tu. Dia punya kaedah. Kaedah kata apa? Kullu mukhalafatin li sunnatin minas sunanil lati madha bayanuha. Semua perbuatan yang menyalahi sunnah solat. Perkara-perkara sunnah dalam solat yang kita dah belajar di dalam siri-siri yang lepas. Semua benda yang menyalahi sunnah, maka dia jadi makruh. Sebab makruh ini, iaitulah setiap amalan, mengikut definisi ahli fiqh kata makruh, semua perbuatan orang solat yang diberi pahala ala tarkihi. Kalau kita tak buat boleh pahala, tapi kalau kita buat tidak diseksa, maknanya tidak haram, itu makna makruh. Tapi kita kena tahulah makruh apa makna makruh dari sudut bahasanya. Tulis dari sudut bahasa, makruh itu maknanya perkara yang dibenci oleh Allah. Ini kita kadang-kadang main-mainnya kita, ini bukan haram ni, makruh. Kalau makruh pun cantik ke tak cantik makruh ni? Perkara dibenci. Macam kita kata, mak kata kepada anak, mak tak suka lah benda ni, tak suka. Tapi kalau anak buat, kita bagi hadiah ke tak? Tak kata apa-apa, sebab dia belum lagi menderhaka. Cuma kita rasa tak suka. Tapi kalau kata aku larang, jangan buat, kalau dia buat juga derhaka, itu haram. Itu dia perlu dia punya cara, orang panggil bahasa mudah untuk kita faham. Jadi makruh ini perbuatan yang tidak disukai. Tak itu. Cuma dia kata apa? Ma yusabu ala tarkihi. Siapa dia tinggal tak buat benda ni, dia boleh pahala. Tapi kalau dia buat tak berdosa. Itu nama dia makruh. Tetapi dari sudut kedudukannya makruh itu perkara yang tidak disukai oleh syarak. Jadi kita jangan buat.
Di antara yang tak suka tadi, iltifat. Yang Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia berpaling dalam solat dia, bermakna orang tu solat dia telah dicuri oleh syaitan. Na'udzubillah lah. Kalau kita rasa solat kita ni nak kena curi ke syaitan, kita pusing sana sini. Saya perhati ramai, terutamanya minta maaf lah, kategori orang yang tua-tua sikit. Jadi hak kita ni muda belakang kan, tak mengaku ni hak ni tua. Tidak tua, ustaz warga mah je. Jadi boleh kata kau ke tua. Dahlah, dia suka solat di tepi tiang, tepi pintu. Suka tengok orang pula. Kadang-kadang pak cik katanya, pak cik mana tu? Saya kalau buat anak dia tengok orang tua macam ni, tanya, "Abah, pak cik tu suka tengok orang lah dalam solat dia tu." Sampai dia boleh kenal pak cik ni tengok orang. Bahaya tu. Jangan sampai anak kita boleh main perli dengan nenek dengan atuk dia kan. Dalam hadis yang lain dia sebut, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi salati. Allah Taala tengok pada hamba dia dalam solat selama hamba itu tidak pusing ke lain, tidak tengok ke tempat lain. Jadi kita mengatakan tengok di sini adalah hadis yang pertama ini. Hadis yang kedua, hadis 167, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a'i fi shalah ila as-sama' aw la tuftafan absaruhum. Hadis rawahu Muslim. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa berdoa dalam salat hendaklah berhenti daripada melakukannya. Biasanya kalau kita berdoa, tidak kita angkat ke langit, ya Rab, itu dia panggil dari sudut fitrahnya. Tak ada orang doa ke bawah, semua doa ke atas. Dari sudut fitrah itu dilalatul fitrah, kita fitrah kita akan, ya Allah, ya Allah. Jadi dalam solat apa, mungkin kalau kita doa, kita nak angkat tangan juga ada. Dalam kunut kan contohnya. Jadi tak boleh, solat tetap kena tengok tempat sujud. Apa dia kata? Siapa dia tengok ke langit dalam semasa berdoa dalam solat, hendaklah berhenti dari melakukan daripada melakukannya. Jika tidak, nascaya penglihatan mereka akan disambar, akan dihapuskan. Allahu Akbar. Ini larangan yang begitu keras. Larangan yang begitu keras, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Ada juga hadis daripada Imam, diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Memandang ke atas, tengok huraian dia. Memandang ke atas dan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam solat adalah bertentangan dengan dasar khusyuk yang menjadi roh solat. Nah, ingat, bertentangan. Dan kerana itulah disunatkan menumpukan pandangan ke tempat sujud. Okay, dalam solat kita kena tengok tempat sujud ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan sekeras-kerasnya perbuatan yang merusakkan khusyuk itu. Jangan duk main ya. Dalam hadis-hadis yang lain diterangkan beberapa perkara lagi yang makruh dilakukan dalam salat. Menurut huraian ulama rahimahumullah, perkara-perkara makruh dalam salat itu banyak. Di antaranya dalam kitab kita ni menyenaraikan 10 perkara. Ada 10 perkara. Yang pertama, menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita awal-awal lagi, iltifat, duk paling tengok kiri kanan, itu makruh. Kecuali ada sebab tertentu. Jadi kalau ada sebab tak apa. Dalam kitab fiqh ni manhaj kata kamuraqabati aduwin, seperti kita tengok musuh. Mari kita duk solat, bunyi pintu orang duduk sorang-sorang kat itu ni air. Jadi boleh kita jeli tengok, takut-takut perompak nak masuk ke, pencuri nak masuk ke, ataupun ibu duduk solat, dia tengok anak dia, anak baby duduk tidur sini, tiba-tiba bangun, kat sebelah tu ada alat-alat barang-barang tajam ke, ada elektrik ke. Jadi boleh kita jeli tengok. Itu ada keperluan. Jadi ibu jangan kata, wah aku tunduk sini, akhir sekali tengok anak dia kena barang-barang yang berbahaya. Tak, jangan sampai begitu kan. Yang kedua, perkara makruh yang kedua, memandang ke langit.
Tengok Allah kata ke langit. Sebab ada hadis yang menyebut tentang Nabi kita larang daripada tengok ke langit tadi. Ma ba'aqwam yarfa'una absarhum ila sama'. Ada juga orang yang tengok-tengok ke langit ni, jangan, Nabi kita larang. Jangan tengok. Tak batal tapi makruh, dilarang. Yang ketiga, berdiri di atas sebelah kaki. Angkat lenguh sangat dia kata. Angkat sebelah kaki dia duduk. Atau merapatkan kedua-duanya. Merapat kaki itu. Dia tak gagah ke baik-baik, mudah nak rebah. Yang keempat, mengerjakan solat dalam masa makanan yang diingini sedang terhidang. Ini. Jadi kita nak solat dah, tapi makanan dah siap. Nak solat dulu ke nak makan dulu? Makan dulu. Sebab kalau kita pergi solat tak jadi masalah. Tapi ingatlah, dia kata makanan tatuku nafsu, yang di, memang selera dia duduk tunggu sangat dah benda tu. Sebab kalau dalam solat itu Allahu Akbar, ay, terbangkan ke pohon tadi. Aku dia nak pohon ayam lah contohnya. Tapi kalau dia pergi makan pun macam tu juga, lepas makan pun teringat lagu tu juga, baik pergi solat. Sebab yang dia takut ni mengganggu solat. Ni ramai orang guna hujah ni. Kan Nabi kata kalau mari makan malam dengan solat isya, utama akan makan dulu. Ni kacau betul lah. Dia jangan guna hadis salah, jangan salah guna hadis. Kadang-kadang dia salah menggunakan hadis. Dia nak makan dulu, lepas tu baru pergi solat. Abang pergi masjid tak ada dah orang solat aja. Seorang, lah kita kena pergi masjid. Itu masalah lebih besar, solatul jamaah. Tetapi kalaulah kita ni memang apa ni, nak makan sangat dah benda ni, bolehlah kita utamakan makan dulu. Sebab mengganggu solat kita. Tapi kalau kita makan pun lepas solat pun macam tu juga, terlupa juga rakaat, jadi baik kita pergi solat. Dia panggil ilah dianya, maslahahnya, kerana nak jaga khusyuk. Tapi kalau makan dengan tak makan sama-sama tak khusyuk, apa pergi solat dulu. Itu dia punya kaedah dia. Mudah. Yang kelima, membaca nyaring pada tempat bacaan perlahan dan sebagainya. Ini ada juga orang ni, kadang-kadang dia duduk sah yang keempat, imam boleh dengar lagi bacaan. Itu tak boleh, mengganggu orang lain. Jadi dalam masjid ni kita tak boleh ganggu orang, walaupun dengar baca Quran, tidak dibenarkan mengganggu orang. Yang keenam, menahan diri daripada buang air besar atau kecil. Jadi kalau rasa nak buang air tu, pergilah dulu kat tandas tu, jangan duduk tahan. Akhir sekali marah ke imam pula, baca panjang pula dah. Biasa buat duha je, hari ni sabihina pula dah imam ni. Jadi kita dalam solat tu marah ke imam pula kita. Sebab kita, yang kacau ni kita nak pergi tandas, pergilah dulu selesai masalah baru mari kan. Jadi makruh, sebab semua ni mengganggu khusyuk. Duduk situ dia punya punca je, mengganggu kita punya khusyuk. Yang ketujuh, merapatkan kedua siku kepada kedua rusuk dan merapatkan perut kepada kedua paha di dalam sujud. Di dalam sujud ini untuk orang laki-laki. Jadi orang laki-laki jangan duduk rapat gini, dia kena buka. Kecuali kaum perempuan. Jadi perempuan kalau dia rapat tidak makruh, tidak makruh, kerana menjadi sedikit perbezaan perbincangan para ulama tentang perbezaan di antara laki-laki dengan perempuan di dalam solat. Cuma hadis yang membezakan laki-laki dengan perempuan tadi, hadis itu tidak kuat. Hadis tidak kuat sebagaimana kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, dia kata hadis yang membezakan laki-laki perempuan itu tidak kuat di sudut sanaknya. Jadi kalau orang perempuan buat macam laki-laki pun tidak menjadi masalah. Cuma laki-laki tak boleh buat macam orang perempuan. Yang kelapan, mendongak. Apa nama mendongak? Atau sebaliknya, menundukkan kepala dengan berlebihan dalam rokok. Jadi kita duduk rokok, kepala angkat. Tak cantik. Dia jadi macam kepala kambing. Tahu kepala kambing kan kepala dia naik tinggi gitu. Kambing tak jalan tunduk. Yang jalan tunduk ni binatang lain. Ataupun kita tunduk lebih sampai terbongkok ke belakang, itu pun tak makruh. Yang naknya kepala dengan belakang tu sama, 90 darjah tu sama. Kita dah belajar dalam rukun solat dulu.
Yang kesembilan, meninggalkan bacaan surah dalam rakaat yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi kita tak baca surah. Waladhalin, amin, Allahu Akbar. Nampak rajin sangat. Tak batal, salat sah dah. Sebab rukun bacaan, rukun qaulinya duduk di Al-Fatihah. Tapi bacalah. Paling tidak pun satu surah baca. Kepanjang satu surah. Apa panjangnya? Inna atainakal kautsar. Wa shalli rabbika wanhar. Innaka sani'aka huwal abtar. Tak sampai setengah minit. Nak cepat setara mana pun, jangan lupa wal asri inna atainah. Cukup satu surah sudah baca sempurna. Kalau kata cepat awak solat, mana cepat? Dua surah dah baca tadi. Al-Fatihah dengan wal asri. Dua surah. Paling tidak pun biar adalah kita berkomunikasi. Kita mi'raj pada Allah Subhanahu taala tu dengan kalamullah. Janganlah malas sangat. Meninggalkan ucapan takbir intiqalat. Tengok nota nombor 9. Takbir intiqalat ialah takbir untuk berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, iaitu ketika rukuk, sujud, bangkit dari sujud dan seterusnya. Jadi itu dipanggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni lain daripada takbiratul ihram. Jadi kalau kita sujud, rukuk tak baca takbir, sah tapi makruh. Sebab semua, tengok dalam kaedah kita kata tadi, semua perkara meninggalkan sunnah itu makruh. Sunnah atau tidak takbir? Sunnah Nabi kita buat. Dan Nabi kita arah wasallu kama raaitumuni usalli, tiba-tiba kita relax. Tapi sebenarnya bahaya kalau kita ajar benda-benda yang mudah kepada kanak-kanak. Waktu pengalaman saya duk ajar budak-budak, kita ajar ambil wuduk ni, bak sapu kepala, rukun, telinga, tidak rukun. Kita tengok dia main dekat tempat ambil wuduk tu. Telinga tak apa, ustaz cakap. Dia memang tak nak buat. Sebab tu dari sudut psikologi, budak kecil, kita kena ajar wuduk dia ikut sunnah. Semua sekali, dengan komo-komonya, dengan air dalam hidungnya, dengan sapu kepala semuanya. Nanti dia besar sikit, baru kita pisahkan. Ini rukun, ini sunat, untuk dia memahami. Tapi peringkat awal, basic, mesti ajar yang sempurna. Sebab budak ni, kita jangan ingat, budak ke kita ke, berapa puluh tahun baru kita balik semula ke kelas pengajian tentang solat, tentang wuduk. Berapa tahun? Ya habis? Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, masuk universiti, semua hendak duk pakai wuduk mana tu? Wuduk yang dipasti umur 6 tahun dulu. Betul tak? Ini masalah kita. Jadi, maka menjadi satu kepentingan dari sudut psikologi, dari sudut kita tahbib, kita bagi anak-anak ni buat mengikut sunnah dan biar dia sayang kepada amalan-amalan yang sempurna yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Sebab dia akan buat itu. Saya tengok sendiri lepas kita ajar tu, saya kata ini bahaya ni. Dia tak masuk dah telinga. Dia kata, telinga ustaz kata sunat ya. Tengok, dah mula dah. Macam-macam cerita. Jadi, jangan ajar benda-benda yang macam kita kata, tak apa, tak baca surah pun. Sunat ya. Dia pun tak baca. Walau dhalin, Allahu Akbar lalu. Pasal, ada kalimah, tak apa. Tak apa, tak buat. Jadi, tali kalimah, tak apa tu bagiannya. Kemudian kan. Yang kita ajar, biar sempurna dulu. Complete dulu. Kemudian, baru kita pisahkan. Ini rukun, ini sunat, ini makruh, ini syarat, bagus kita. Dan meninggalkan bacaan dalam rukuk, Allahu Akbar, maka senyap, Subhanarabbiyal Azim, tak ada. Sah. Ada mazhab lain. Mazhab lain kita ingat, anda ingat anda sebut dulu. Kita fiqh Syafi'i, rukun, sunat. Sunat bagi apa? Malah bagi CJ macam ni. Berapa jenis sunat? Dua. Sunat aba'at dengan sunat hay'ah. Dalam fiqh lain, contoh dalam Hambali ya, contohnya, dia tak bagi macam tu. Dia bagi rukun, wajib, sunat. Macam tahiyat awal tu bagi dia wajib. Yang sini sunat aba'at. Kalau tinggal pun tak boleh sujud sawi. Bagi dia wajib. Itu istilah. Menggunakan istilah tu. Baiklah.
meninggalkan bacaan dalam rukuk, i'tidal, tak kata Rabbana walakal hamdu, dalam sujud subhan rabbiyal ala tak ada, ketika ada antara sujud, ini semua ni makruh. Sebab apa? Kita meninggalkan sunnah bacaan, walaupun dia tidak wajib, tapi itulah kesempurnaan salat duduk di sana. Yang ke-10, meninggalkan doa dalam tahiyat akhir. Doa mana tu? Ha, siapa dia boleh kata? Boleh kata, kita bagi hadiah hari ni. Ha. Allahumma ini. Ha, cepat nak dengar ni. A'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Berapa kali bagi dah kad kuning tu bagi. Hilang juga kad. Saya cakap dulu, kita janji kad kuning tu sampai dia hancur tu duduk dalam dada dah. Tak payah minta yang kedua. Ha. Ini belum hancur lagi pun hilang dah. Tak ingat dah. Jadi masalah gitu. Ha. Jadi sebab apa doa dalam tahiyat akhir itu? Memang Nabi kita tak tinggal doa tu. Ta'awuz. Nabi kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Bahkan dalam mazhab zahiri, wajib baca doa tu. Wajib. Kerana Nabi kita suruh baca. Jadi kita ambillah pandangan fiqh Syafi'i ini, yang mengatakan sunat baca, bahkan meninggalkannya adalah makruh. Meninggalkannya adalah makruh. Ada beberapa perkara lagi yang disebut oleh para ulama, saya tambah di sini daripada kitab Fiqman Haji ini, tulis tambah yang ke-11, kafu syar wa tasmit atrafis thawb, duduk betul rambut. Macam orang dulu rambut panjang, perempuan tak ada betul dah, dia duduk dalam tudung. Yang laki-laki ni kan dulu, kan Nabi kita rambut dia jumah ni sampai ke telinga ni, tengok dalam kitab Syama'in. Yang kita ni pun, anak-anak kita ni muda-muda ramai, banyak ramai. Jadi waktu duduk solat tu kena main betul rambut, betul rambut, tak boleh. Ikat kemas-kemas, ambil serban ke kopiah pakai supaya tidak mengganggu. Dan tasmir atraf, duduk main ujung baju. Kan duduk betul baju, betul kain ke, ha, itu jangan. Itu juga termasuk dalam perkara makruh. Terutama sekali zaman fitnah kamera ni, ada masalah tak? Tengok duduk solat tarawih, Allahu akbar, tengok kamera pusing kat kita, ha, betul lalu. Tengok solat betul baju lah, ha, itu tak boleh, makruh itu. Yang ke 11, yang ke 12, solat dalam keadaan mengantuk yang teruk. Ha, jadi ini juga makruh. Sebab dibimbangi takut kita tambah rekaat ke, salah baca ke. Yang ke 13, solat di tempat-tempat yang tak baik. Contohnya di hammam, tempat mandi wak. Kalau dalam tandas itu haram solat itu, bukan tak baik. Hammam ni maksudnya sauna, orang panggil sekarang ni, tempat orang mandi wak. Solat di tengah jalan, ha, ini makruh. Saya di dalam masjid, betul dalam masjid, tapi dekat pintu, pintu masuk orang, menghalang orang nak masuk ataupun orang nak keluar payah, ha, ini juga termasuk tak baik. Tanda itu. Solat di makbarah, solat di kubur, ha, tak boleh solat di kubur. Solat di kanisah, di gereja, sah solat, tapi solat tempat lain lah. Solat di tempat sampah, macam tak ada tempat dah atas dunia ni. Solat di tempat parking unta. Nah, kalau unta parking situ jangan pergi solat, sebab unta ni dia punya parking, dia parking VIP. Kalau di sini dia duduk, kita duduk situ, dia mari duduk atas kita, prank gitu. Kalau unta duduk berat kita, boleh mati syahid situ. Nah, ini di antara tempat-tempat larangan solat. Jangan buatlah benda ni. Kita pun janganlah juga solat di tempat-tempat yang membahayakan. Macam pergi solat dalam parking kereta. Mungkin kereta dia masuk parking deras tu. Yuk masuk. Ada orang solat sini. Mati dia. Ini di antara tempat-tempat yang mengganggu orang lain. Itu tak boleh. Tamaklah kita, alhamdulillah.